Halo sahabat Sri Village, apa kabarnya semua? Saya lagi berada di Jalan Kota Bambu Utara. Nah ini yang seberang nih nomor 1 nih. Wih apaan tuh ya, ada mie ayam tanpa micin 15.000. Nah ini juga ada mozzarella. Wow. Dan di sini nih yang saya mau liput ini nih, Safari es permen karet serba 5.000 berbagai macam jenis es. Mantap banget ya. Ada Milo, avocado, permen karet, mango, jeruk markisa, semangka, sirsak, jelly. Saya belum pernah nyobain sih. Mantap ini. Ada Milo ya. Mas ya? Iya. Ada avocado. Yang berarti yang favoritnya, best sellernya permen karet dong harusnya. Permen karet. Ada mango. Ada jeruk markisa, semangka, sirsak, jelly. Punya ide begini dari mana, Mas? Ya. Oh, bosnya. Jadi udah di sini cuma cabangnya ada berapa? Satu. Ada tujuan. Namanya es permen karet. Ya. Ini Safari nih ya. Iya. Safari. Wow. Oke, saya mau cobain yang permen karet. Permen karet kali ya, Mas ya? Iya. Berapa? Hah? Berapa? Permen karet satu, saya cobain. Sama biasa sama apa yang mango apa sama apa? Ya mangga, Milo, jeruk. Wow. Oh, pakai seal dia. Oh, biasanya memang ini ditambahin lagi es batu gitu? Iya. Ya, tapi ini udah banyak lumayan. Buka jam berapa di sini, Mas? Banyak lebih. Lebih bagus. Tanya jam berapa? Jam 8. Jam 8? 8 udah siap. Oh, 8 pagi? Iya. Sampai malam? Malam jam 12. Jam 12. Iya. Dia berarti mesennya hanya boleh satu macam ya, Mas ya? Iya. Enggak boleh campur gitu ya? Enggak, iya, satu-satu. Wah. Ini di sini harus mepet-mepet begitu ya. Oke, ya udah saya coba mango, Mas. Ada semangka juga, sirsak. Jelly Taiwan boleh nih, Mas? Iya. Satu kayak apa sih? Saya juga penasaran jelly Taiwan, Mas. Ada yang beli drive thru. Mantap ini. Nah ini jelly Taiwan. Jelly Taiwan berarti ada kayak boba ya. Ada sirsak. Ini ada semangka. Ini ada jeruk apa nih? Jeruk markisa. Milo. Ini avocado. Permen karet. Oh, mantap. Malam nyala gitu. Lampunya nyala? Maksudnya ada lampu-lampu? Oh, lebih terang ya.
Ntar gak apa-apa saya lewati lagi dah. Terima kasih ya mas ya. Yuk. Gak apa-apa buat sini aja. Makasih ya. Nah ini esnya baru datang. Makanya semakin malam semakin rame. Esnya didatengin lagi ya mas ya. Mantap. Rame banget. Padat nih. Ya sahabat Sri Village, ini dia pesanan kita, es permen karet. Wah, ini apa ya? Nih kayak permen karetnya ini nih. Ini permen karet. Ini saya lupa apa tadi ya. Kemudian ini juga apa? Karena tadi habis beli ini, kita pergi lagi ke salah satu kuliner lagi yang mungkin bisa jadi ide bisnis. Hebat sih memang nih. Ini juga kayaknya viral kalau nggak salah waktu pas apa ya, mungkin nggak tahu viralnya kenapa, coba komen di bawah guys, apakah ini memang dari India, kalau yang es mangga India kan dari India tuh idenya, ini dari India atau idenya memang ide dari sini apa Surabaya ya, apa yang di Jawa itu saya kurang tahu, lupa, tapi saya pernah dengar ada yang viral juga nih es permen karetnya. Jadi sebelum kita menikmati, kita berdoa dulu. Amin. Jadi dikasih sedotannya juga dapat 3. Nah, sedotannya seperti ini bagus sealnya. Sealnya nggak lepas, keren juga sih. Ya, kita cobain yang permen karet. Karena memang dia permen, namanya es permen karet, jadi harus kita cobain yang permen karet. Ini dia nih. Ya, kita cobain. Ternyata keras, bagus juga sealannya. Nah, tuh. Ini kayaknya memang tadi mesti diaduk-aduk dulu ya. Apa udah diaduk ya? Tadi pada saat kita habis syuting, baru datang tuh esnya tuh, es batunya. Es batunya juga kayaknya cube-cube gitu ya. Yuk. Rasa, bener-bener rasa permen karet kayak bubble gum gitu. Seger ini, manis gitu. Manisnya sih nggak manis banget gitu ya. Dan ini pas manisnya. Bener nih kayak, bener-bener kayak permen karet, kayak kita ngunyah permen karet. Ini esnya kayak begini rasanya. Ah, seger. Mantap banget. Sekarang kita cobain yang putih ini. Ya. Nah, kita cobain yang putih. Ini kayak jelly Taiwan kali ya. Wow, mantap. Coba saya lihat dulu ini apa ya. Jadi benar ini jelly Taiwan, ini mango. Ya. Tadi di situ tempatnya memang agak ke... Jalanannya agak sempit, cuma muat 2 mobil. Kalau ada 2 mobil kayak tadi, agak susah sih saya untuk bisa syuting agak lebih jauhnya gitu ya. Berasa rasa jelinya. Seger. Dan ada manis-manisnya. Ini pasti anak-anak pada suka ini. Kayak begini-gini nih. Jangankan anak-anak, orang tua juga atau orang dewasa juga suka nih. Nah, ini kita cobain yang manggonya. Bener loh ada rasa manggo. Kayak ada buah manggo gitu loh rasanya. Ada daging mangganya tuh. Walaupun dia nggak gede-gede, makanya ini berasa banget manggonya. Oh, kegigit mangganya. Mantap ini. Hebat ya. Makanya sekarang sosial media, maupun TikTok, YouTube, dan segala macam ya, Instagram itu bisa jadi the business. Jadi kalian bisa pergunakan kesempatan itu untuk belajar dari sosial media.
ya. Mantap. Jadi jangan lupa untuk klik komen, like, dan subscribe. Nanti kita akan liput kuliner yang mantap lainnya. Sampai ketemu di edisi berikutnya. Mantap. Yang unik sih memang benar nih permen karet.